Okey, saya nak pasang CPU dia. Tengok ada tanda dot dekat ujung ni. Dia mesti selari dengan dekat motherboard ni. Ada tanda juga dekat motherboard. Kita guna prosesor Ryzen 5700X. Untuk motherboard pula, kita guna motherboard Asus Prime D550M SA. Untuk RAM, kita guna RAM 16x2, jadi total 32GB. Okay, untuk storage pula, kita akan guna NVMe 1TB. Yang ini support PCIe 4.0, speed sehingga 3500 Mbps. Okay. Untuk graphic card, kita ambil yang minimum je lah. So, GTX 1630. Untuk power supply, kita guna Silverstone 650W. Cukup dalam untuk setup ni. Okay. Yang ni antara yang penting lah, dia punya cooling Thermatic TH240 AIO liquid cooler, support RGB sync, size 240mm. Okay, untuk casing nanti kita akan unboxing lepas ni. Jenis transparent kaca depan dengan tepi macam aquarium lah. Tengok apa ada dalam dia. Lepas dah ada pun. Okay, casing ni dah datang dengan 3 kipas pre-install. Bagian dalam. Manual. The cover. Tender zoom. Cable SATA. I'm going to go away.
Mago Sembot ni dia ada 4 slot DDR, 2 slot M.2 untuk NVMe ke storage, 2 slot ada. Kapasitor pun color gold tu. I.O. belakang ada DVI USB 3.0, ada 6 port USB HDMI tu. Oh, HDMI dia lah. Okay. Tempat paling penting. Handphone dia yang model 5700X ni tak dapat, tak dapat cooler eh. Processor tu je. Alah, thermal paste pun tak dapat. Dia bagi tapak. Dia akan bagi tapak lain tu nak pasang cooler tu. Okay, power. Okay. Pasir. Termetik. Wah, memang. Ini controller untuk RGB. Pas RGB. Okey, ni. Adapter dia semua, sebenarnya. Haa, ini. Ini untuk segala jenis processor. Tapak dia semua kat sini. Kita nak tengok bilik manual ni. Kakak bagi jap. Ah, video bapa jadi video mengasuh lah. Dua slot kosong lagi. Okay, mana port kita lah. Okay, kita nak. Okay, next, nak terus pasang RAM dengan storage. Ni antara skru yang penting ni. Skru nak ikat NVMe ni. Kalau hilang susah nak cari ni. Kita jaga dia luk. Okay. Tengok dulu saiz dia. Okay, sini. Ada nak beli satu lagi. Okay. Ini dia support AMD dengan Intel. Intel banyak juga ni. Socket dia support. Kita punya sekarang AM4. Kita tengok macam mana. Okay, design dia senang lah. Mana kita tak payah ubah dekat motherboard punya tapak ni. Tapak asal tak payah ubah. Kita cuma tukar tapak dekat cooler dia je. Cooler, tapak dekat cooler tu nanti dia akan ikut design.
processor tu. Okey, cara nak pasang CPU dia. Tengok ada tanda dot dekat ujung ni. Dia mesti selari dengan dekat motherboard ni. Ada tanda juga dekat motherboard. Skru untuk motherboard pun dah siap pasang lah. Satu lagi. Selalu orang terlupa pasang. Belum pasang motherboard. Kena pasang ni dulu. Back cover, I/O cover pasang. Wiring. Yang paling senang USB 3.0 lah. Ya. Okay. Untuk front audio dengan USB. USB marking dia ada tu lah. Audio memang kabel ni untuk nak tarik ke depan. Okay, USB depan settle, port audio settle. Sekarang ni button untuk on off. Button reset. Yep. HDD LED power. Ni lampu LED untuk hard disk. Sorry lah. Ni untuk power on off. Ni untuk button reset. Yo, cari depan ni. Set lagi. Depan ni boleh kata settle lah. Boleh kipas. Kabel kontrol lah lepas dia. Okay. Ni. Boleh dia panah baik ni. Nampak. Ni jangan lupa ni buka plastik ni semua pasang ni. Ramai yang lupa buka benda tu. So nanti dia akan duduk macam tu. Tu ke tu lah. Oh, okey lah. Kipas tu metik kan sekali dengan casing punya. Maksud jenama sama? Ha, brand sama. Dia punya casing pun dia bagi kipas. Bukan kipas ayam lah, dia bagi casing. Ah, ah,
kecil lah kipas dia. Ni, okay, ni untuk soket Intel. Dia siap ada marking dah. 1150, 1151. Ni LGA 1700. Yang latest punya soket semua support lah. Yang ni untuk AMD AM4 punya soket. Satu dia kita masukkan. Cipu dia duduk berada. Apa dia? Atas lantai. Atas batu. Apa kaya tu? Thermal paste ice cushion V2 jamin kesejukan CPU. Duk ubat dia sakit juga komputer. Wah, baru tu. Motion. Ini baru koyak plastik ni. Rezanya. Untuk duduk reza. Nombor se. Kau simen lah. Simen lah. Kau nak bagi apa? Bagi sepatek. Sejuk je. Kau sejuk dia nak. Gam. Contact lah, nak bagi contact antara tu. CPU dengan tu. Cooler dia. Siapa kat Ryzen tu? Macam tu je siapa ya? Bagi penuh apa? Tembaga tu. Tembaga tu. Kabel. Silverstone 650 watt active pass. Kabel-kabel tu pakai ke? Tapi kad nak bagi duduk je. Hangman. Ambilkan pekat je. Nvidia 1650 RTX 2 kipas. Slot ada HDMI 2, DVI ada. Apa? Ada slot HDMI, DVI dengan apa? Lupa pula nama dia. Ini.
Lepas ni tak ada. Ada? Ada lampu? Spek ni nampak. Mana Ryzen 7. Speed memory DDR4 266. SSD system lah. Okay, F1 CPU. Nanti kalau ada 10.